Dia pun ramai 20 sampai mesti ni. Jom kita. Masih lagi dalam kategori subuh ni. Nampak dah? Tak pukul 7 pun lagi. Tak pukul 7 lagi. Jom kita. Assalamualaikum. Dia akan buat tu kat itu kita tak boleh kerok lagi. Masya-Allah, alhamdulillah. Saya doakan di pagi-pagi subuh ni macam mana depa serebu macam itulah, ya Allah Tuhanku. Murahkan rezeki semua yang berkongsi rezeki bersama Arain, terutama yang subuh ni. Dan ya Allah Tuhanku, angkatlah doa dan hajat mereka, bagi kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka, dan angkatlah jauhkan daripada ain dan hasad dengki manusia, dan apa saja aktiviti yang kamu buat sini mengalir juga pada ibu bapa depa. Dan insya-Allah kita nak yang terbaik, kita bagi yang terbaik. Dan ingat reminder yang saya beritahu, ada ustaz beritahu dah hadis saya. Ada dua malaikat yang mendoakan kita bagi yang berkongsi rezeki ataupun yang bersedekah di pagi hari. Satu malaikat yang mendoakan untuk orang yang bersedekah. Satu lagi malaikat yang mendoakan untuk orang yang kecekut nak sedekah kalau dia mampu. So dia bagi keberkatan, yang doa yang elok tu dia mendoakan apa, keberkatan pada rezeki. Dan bagi yang tak bersedekah tu, yang mampu, dia mendoakan agar tak diberi keberkatan pada rezeki. So kita nak cari keberkatan dan rezeki kita. Semoga yang ini menjadi sebab Allah angkat doa dan hajat kita dan undang usaha kita dan jemput juga kita jadi tetamu Allah. Join kita di 0727260321. Assalamualaikum. Satu kebaikan bersama 100 ribu kali ganda di Mekah. Assalamualaikum.